Halo, saya Hadi Ramadhanu, siswa SMA Negeri 7 Jakarta. Saya baru saja menonton film Salisia Jalan, karya dari Grammy MK. Tanggapan saya mengenai film ini mempunyai koreografi yang baik dan cukup profesional. Semoga kedepannya film ini mempunyai perbaikan dalam pengambilan video, yaitu kualitasnya agar lebih ditingkatkan. Jadi kayak pakai kameranya lebih bagus gitu ya. Tapi koreonya udah mantep kan? Koreonya mantep. Ya, jadi kalau misalnya pakai kameranya lebih wow, wah ini peminatnya lebih banyak lagi nih. Ya. Oke, itu sarannya ya. Ya. Oke, terima kasih Rian. Ya. Hidup Grammy MK. Halo, nama saya Asai. Saya nonton Salisia Jalan. Lebih bagus. Action, silat, drama, mantap. Maaf, saya bahasa Indonesia lebih sedikit saja. Jadi sekarang bahasa Jepang ya. Action, silat, totemo yokatta desu. Desu ga, kamera no angle, sore kara position, size, kore wo mou sukoshi kaeru dake de motto motto yoku naru to omoimasu. Mirasan, ganbatte kudasai. Jarmin MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sata Vero, baru saja saya nonton film Salisia Jalan. Menurut saya sih oke, ya, ceritanya keren gitu loh. Keren banget ceritanya, tapi untuk jalan cerita di filmnya sih sedikit lambat aja. Perlu diperbaiki lagi, dan juga cuttingan-cuttingannya, cuttingan editing, serta shot-shotnya perlu diperbaiki lagi. Untuk koreografi dan fightingnya, wow, keren banget coy. Keren. Apalagi saya suka silat kan. Saya juga pernah belajar silat Minang gitu kan, silat harimau Minang gitu kan. Menurut saya sih keren, keren banget. Dan untuk tim-tim pembuat film Salisia Jalan, menurut saya sih perbanyak nonton aja ya, untuk kita bisa apa namanya mencari referensi shot sinematografi dan juga istilahnya grafisnya dan juga gradingan warna itu kita bisa nonton gitu. Nah, kita banyak belajar dari nonton aja gitu. Pokoknya satu kata, keren banget. Dan pesan saya sih, pesan saya jangan pernah menyerah untuk berkreativitas, dan juga jangan pernah merasa bangga dengan hasil, supaya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Oke, thank you very much dari saya Sata Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Grammy, saya Eda, komisioner KPU Kota Bukittinggi. Sila itu adalah salah satu seni budaya tradisional Minangkabau yang perlu kita lestarikan. Saya mengapresiasi sekali kalau seandainya ada generasi muda yang bisa membudayakan seni tradisional tersebut. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Sukses ya Grammy MK, ditunggu loh karya kreatif berikutnya. Grammy MK, rancak bana. Wallahi hay al afnam diyat bitwariki ni fi khair wa fi shar. Naam. Wa dayman in al in al khair huwa al yantasir ala al shar. Naam. Wa ihna bnakhud al mawdu' dawat in ihna bnatta'iz. Naam. In al khair هو اللي باقي والشيء والشر زاهق يعني الشر مش بيبقى هو موجود لغاية يوم الدين ولكن الخير في أمتي إلى يوم الدين نعم فالأفلام دي بتبقى عظة عشان إحنا نعرف نعم الصح من الغلط نعم إن أنت ما يبقى في حاجة غلط وأنت تعمل حاجة غلط لا دايما تتعلم إن الخير هو اللي باقي هو اللي صح نعم. وإن ربنا بيقف جنب اللي بيعمل خير على طول ربنا بيكرمه وربنا بيرزقه وربنا بيحميه نعم. أما الشر فهو يعني إحنا في مصر بنقول إن اللي الشر ده على طول في شر في شر في شر ولكن بيأذي الناس كمان يعني بيأذي اللي حوالين منه ولكن اللي بيعمل خير نعم. فهو بي 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 يعني بيسعد الناس اللي حواليه نعم. ما بين البشر يعني نعم. فأنا أعرف إن الخير
ينتصر دائما على الشر. نعم الحمد لله. شكرا يا صديقي مولد. أم والد شكرا يا مولد. جرامي يمكا مانكا.